pertandingan akhir, Amphase 2 Minutes to Fame menobatkan Avery dan Sylvia sebagai juara sulung. Selaku pengasas laman sosial tempatan itu, Dato' AC Mizal berbangga kerana misi mereka mencapai sasaran. Pasangan Avery dan Sylvia yang mempersembahkan aksi menukar baju pantas membawa pulang sebuah kereta Kia Forte dan wang tunai RM30,000. Ya, pun hairan kita dapat menang grand prize lah. Yeah. Because memang kita tak ingat nak betul. Not expect. Ya, betul. Kita pergi luar negara untuk belajar ini act. Upgrade kita biar show, kita biar standard. Kita tak nak berhenti kat sana. Because dekat Malaysia memang you tak dapat belajar ini art punya. Jadi kita kena pergi luar negara untuk upgrade. Tempat kedua pula dimenangi kumpulan tarian Rejuvenate Team, manakala penari cilik Nicholas Koh di tempat ketiga. Selain itu, persembahan terbaik diberikan kepada kumpulan Playboys. Selaku pengasas laman sosial tempatan ini, Dato' AC Mizal berbangga apabila kejayaan acara ini menolak kritikan negatif terhadap Amphase. Sewaktu bermulanya saya buat 2 Minutes to Fame Amphase ni, ramai yang menyangkakan benda-benda ni atau apa-apa yang saya lakukan ni tidak sampai ke penghujungnya, di mana saya menjanjikan saya kat final saya nak buat di Genting. Sebab apa ni merupakan satu investment yang besar, kalau kata apa, nak buat sampai ke Genting ni. Dan orang juga risau ada ke orang yang nak masuk 2 Minutes to Fame ni. Hari ini saya telah buktikan, syukur Alhamdulillah, dengan melalui social network saya Amphase, kita dapat saksikan final 2 Minutes to Fame. 2 Minutes to Fame, kita dapat saksikan peserta-peserta, finalis-finalis pun bagus. Dan saya bersyukur Alhamdulillah mendapat penerimaan daripada ramai orang. Dan sekarang ini juga kita akan bergerak ke luar negara juga untuk melakukan 2 Minutes to Fame, contohnya macam di Jakarta, Thailand dan juga Hong Kong. So kita memang mempunyai cita-cita yang besar, dan saya rasa orang akan mula percaya bahawa apa yang saya lakukan ini akan menjadi satu mercu tanda bagi artis Malaysia untuk melahirkan laman sosial dia sendiri. Seramai 19 finalis berentak di pentas akhir, dan mereka dinilai oleh AC selaku ketua juri, pelawak Satya dan Chiong Pei Pei. Amphase 2 Minutes to Fame berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Genting GICC.